menu telur ayam. Cara memasaknya dengan hal yang paling simpel sekali, yaitu telur yang terlebih dahulu kita kocok dulu. Di sini untuk penggunaan telur bebas, tidak sudah ditentukan telur apakah dia. Yang jelas adalah telur. Nah, yang tahap keduanya, itu kita akan menghangatkan ataupun memanggang daun pisang. Untuk apakah daun pisang ini, apakah dicampur dengan telur atau diaduk dengan telur? Nah, kita juga belum tahu. Kita ikuti saja prosesnya. Sekarang kita panggang dulu terlebih dahulu. Daun pisangnya dipanggang secukupnya. Kalau telurnya banyak, ya banyak daun pisangnya. Ya, kalau telurnya hanya sedikit, contoh telur-telur burung, ya sedikit saja letakkan daun pisangnya. Untuk tahap ke selanjutnya, itu kuali kita panaskan. Untuk pengapian kita setel secukupnya, jangan terlalu besar, ntar kebakar pula lagi rumahnya. Kemudian dibubuhkan minyak goreng ke dalam kuali yang sudah dipanaskan. Itu diusahakan minyaknya mengenai permukaan seluruh kuali, ya, diaduk dan kena olesan minyak. Berikutnya kita letakkan daun pisang yang sudah kita panggang tadi ke dalam kuali yang sudah dipanaskan. Susun sampai benar-benar rapi. Lalu bubuhkan sedikit atau secukupnya garam ke dalam telur. Kocok sampai merata. Lalu kita tuang telur yang sudah diberi garam ke dalam daun yang sudah disusun rapi di atas kuali yang sudah diberi minyak. Bubuhkan asam atau jeruk sayur ke dalam telur sesuai selera. Kalau misalnya kita seleranya agak sedikit, telurnya agak asam, maka dibanyak atau ditambahkan lagi asamnya agak sedikit banyak. Kalau kita tidak suka terlalu asam, maka cukup sedikit saja. Langkah berikutnya, ini telur kita aduk. Aduk sampai benar-benar rata. Aduk lagi. Untuk pengadukan, saran dari saya, kita nggak boleh bosan. Karena kalau misalnya kita berhenti mengaduk, ya maka telurnya akan masak setengah atau bagian bawahnya saja yang masak. Sedangkan untuk bagian atasnya tetap seperti telur yang baru kita kocok, yaitu cair. Nah, begini bentuknya. Lama-kelamaan telur tersebut agak menjadi kental. Aduk lagi. Aduk terus sampai benar-benar berubah menjadi kental. Aduk lagi sampai rata. Aduk terus sampai semua telur menjadi sama kentalnya. Nah, coba kita lihat, telur sudah berubah, ada sebagian yang kental, ada sebagian yang masih cair. Di sini makanya kita jangan berhenti untuk mengaduk. Aduk, 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 dan aduk saja telurnya. Nah, ini dia.
sudah hampir kental dan menelur ya. Nah, di sini untuk hidangan sesuai selera yang kita butuhkan. Kalau seandainya kita suka benda-benda yang agak sedikit cair atau kenyal-kenyal seperti itu, maka dengan posisi telur yang seperti ini cukup. Tapi kalau kita lebih suka dengan makanan-makanan yang agak sedikit kering atau kental, maka kita tunggu saja sampai permukaan telurnya berubah menjadi kental. Nah, ini dia, selesai. Ini adalah masakan telur yang kita campur dengan garam, asam jawa, dan daun pisang. Ini dia. Nah, sudah selesai. Ini telur ala chef. Tapi ya, nggak tahu chef apa namanya. Okay. Nah, sekarang ayo sama-sama kita untuk mencobanya.